ikan mas bang. Ikan mas. Oh, ikan mas. 4 ekor, 5 ekor, guys. Oh, amankan. Oh. Sementara ayah masih kerja, saya mau amankan barang yang perlu diamankan. Semua di dalamnya adalah peralatan tukang. Ini mau dikasih makan. Apa itu? Berat. Oh. Ada kapeting. Dua kapeting. Diangkat. Waduh, beratnya. Kasih naik ini, yang kecil-kecil yang mau ke pulangnya. Simpan di atas. Weh, sakit tangan kok. Mana nih? Semua. Taruh semua dulu. Sini dulu diamankan. Seperti ini dulu karena tempatnya di sini belum jadi, akan dibuatkan juga gudang di sini. Cucian saya buka dulu. Ini kurang bagus kalau di sini kita tinggalkan agak lama. Semua dulu. Ini baju dinas dia makan dulu. Nanti kalau datang lagi sini baru digunakan. Dikasih aku bantu kak. Bantu dulu nak. Bantu dulu ke kakak kamu. Dulu mengikat kem dinas di kebun. Kita simpan supaya kalau kita datang lagi aman untuk digunakan. Akan berangkat. Tentu. Jadi rutin setiap bolak-balik bawa ini. Oke. Okay.
kita mau ambil ini untuk diisi aren. Aren. Pak pulang ke rumah aku deh. Gitu, ada om kalau mau ambil ikan. Ayo kita bersama melihat. Apakah om mengambil ikan, guys? Apa ada dapat? Wah, ada ikan, guys. Ikan mas banget, ikan mas. Guys. Woi, ikan mas. 4 ekor, 5 ekor, guys. 4 ekor. Wah, banyak sekali. Sepertinya ada getar-getaran. Ternyata bergerak-gerak juga, guys. Wow. Wah, ikan nila di sini, guys. Tapi ada ikan mas di situ besar. Ya tidak apa-apa. Dengan kepiting. Ada kepiting. Wow, besarnya. Wow. Bukan cara ya, mas ini. Nah. Halo. Dari dalam kan, dari dalam sana. Oh iya. Karena di sini kamu mau bernapas. Kan ikan harus bernapas, makan di situ, sudah makan kenyang, mau bernapas, naik di sini. Di sini enggak bisa kembali. Ambil nih om, nanti kabur deh. Kabur deh nanti. Oh, kembali kita. Tawak ikan mas. Ikan mas, ikan ini enggak boleh tawang. Begitu apa Nabi bilang, bunda harus bagi-bagi. Abi memberikan saya itu kepada saya. Untuk semuanya nah. Sampai ke di Pare-Pare baru enggak mau kasih kak. Wah, dikasih kok juga nanti sebagian. Wah, kecil. Wah, besarnya. Ah, juga kemarin lebih besar. Besar lagi yang kemarin. Dia tidak tahu. Wah, banyaknya ini. Nah, kita lanjut. Udah, guys. Ah, aku senang sekali. Wah. Saya sangat senang. Kenapa ikan besar di sini? Iya dong. Kemarin dikasih. Enak, cipik, kita bukanya. Ini kalau bukan ini pika bukan akan dewa pura warna nasi cetek itu dan ada ekiu warna merah ya dek ganjel aku boleh ada ikan kecil tunjukkanlah mas bahwa dia sangat besar langsung lepas wow besarnya mbak dangke meni woi dia maksudnya iya mau kan anda dikasih ikan dewa rekap. Kasih air supaya dia. Apa kayak mati? Enggak tahu nama mati lah tuh. Mati roh. Ini wai, bawa ke air mas. Halo, bawa ke air. Ikannya sangat besar. Dadai. Ada ikan. Buka dulu cah. Taruh situ ikan. Biar ini dulu balik di sini. Ini kalau turun itu berasa hati dulu. Tumpahnya. Barang sudah tersusun. Sudah ada di atas mobil. Ada beras. Persiapan. Waktunya pulang. Kira mau hilang kucu. Kami kira pergi jam. Sementara dalam perjalanan menuju Pare-Pare bersama bocah-bocahku, bersama ayah, bersama mamaku. Sampai di rumah kita akan bongkar barang-barang dari kampung, harta karun dibongkar. Sampai di rumah setelah satu minggu kita tinggalkan, beginilah keadaannya.